Kualiti pengadilan Liga Super sekali lagi mencetus ketegangan. Kali ini lebih serius menyaksikan pengadil diserang sebaik saja perlawanan berakhir. Insiden membabitkan pertemuan Kedah menentang Negeri Sembilan di Stadium Darul Aman malam semalam. Penolong jurulatih Kedah Ahmad Sobri Ismail dilihat paling agresif meluahkan kemarahan. Insiden dikatakan berlaku susulan layangan kad merah pengadil perlawanan Samsudin Ibrahim kepada Kapten Tuan Rumah Muhammad Syafizan pada babak kedua. Perlawanan dimenangi Negeri Sembilan menerusi gol minit akhir Nurizam Salaman. Dan kemarahan terhadap pengadil turut menyaksikan penyokong Tuan Rumah berhimpun di luar stadium selepas perlawanan berakhir. Bagaimanapun anggota pasukan simpanan persekutuan FRU berjaya mengawal keadaan. Untuk pengadilan tu memang saya tak puas hati sikit lah kan. Tapi tambah lagi dengan keputusan tu, jadi dengan kita kena kad merah yang saya rasa tak sepatutnya lah. Pengadil dia ada dia punya orang dia yang melihat nilai dia punya prestasi. Biarlah mereka menilaikannya, kerana benda tu pada saya pengadil mungkin lebih memahami situasi di atas padang.